Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sering sih kalau di TV. Enggak sih, Bang. Enggak. Saya enggak pernah dengar-dengar berita. Tentang dana yang sekarang Karina. Itu sih, Bang, yang perkembangan yang saya dapat sih. Karena saya berasal dari Karang Taruna. Enggak juga tuh. Saya kurang tahu banyak, Pak, gitu-gitu. Anies Baswedan, sosok yang kembali menjadi pusat perhatian. Jabatan Gubernur DKI Jakarta yang diembannya akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Sebelum Anies Baswedan meninggalkan kursi DKI 1, sudah santer terdengar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bakal maju sebagai capres di Pilpres 2024. Para pendukungnya pun sudah mendeklarasikan hal tersebut. Memang, belakangan, sejumlah lembaga survei merilis nama sejumlah tokoh yang memiliki elektabilitas untuk maju sebagai capres di pemilu mendatang. Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Agustus kemarin, menempatkan Anies Baswedan di posisi ketiga tingkat elektabilitasnya dengan angka 19,3%. Di peringkat pertama ada nama Ganjar Pranowo dengan angka 24,5% dan kemudian Prabowo Subianto dengan angka 21,3%. Pada Juni lalu, Lembaga Survei Jakarta merilis angka popularitas Anies Baswedan di nomor 3 dengan skor 91,8%. Di urutan pertama ada Prabowo Subianto dengan skor 97,6%, disusul Sandiaga Uno dengan skor 92%. Secara garis besar, nama Anies Baswedan selalu masuk dalam urutan 3 besar baik elektabilitas maupun popularitas sejumlah lembaga survei. Hal tersebut tentu saja menjadi gambaran kekuatan Anies jika nanti maju di Pilpres 2024. Apakah semudah itu Anies Baswedan melenggang sebagai kandidat Capres 2024 mengingat diperlukan partai pengusung untuk maju di Pilpres 2024? Anies Baswedan merupakan politikus jalur non-partai. Anies tidak pernah mencatatkan dirinya sebagai kader partai. Saat ikut dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat 2013, ia hadir bukan dari kalangan partai, melainkan profesional. Saat menjadi salah satu tim sukses pasangan Jokowi dan Yusuf Kala pada Pilpres 2014, Anies juga tidak lantas menjadi kader Partai PDI Perjuangan ataupun Golkar. Hingga akhirnya, ia pun ditunjuk Jokowi Kala sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun masa tugasnya berakhir sebelum waktunya, pada 2016. Ia kemudian diganti Muhajir Effendi. Hubungan Anies dan Jokowi saat itu disebut-sebut memanas. Bahkan ikut Pilkada DKI Jakarta melawan Ahok, cerita sebagai menteri yang kemudian di-reshuffle kembali menjadi perbincangan netizen. Anies adalah satu-satunya capres yang masuk di tiering pertama yang tidak memiliki atau dia bukan kader partai. Ya. Ganjar dan Prabowo adalah kader partai. Nah, kelemahan Anies ada di situ. Karenanya Anies mesti kemudian bisa berkomunikasi dengan partai-partai politik karena mau tidak mau Anies harus maju dengan koalisi partai politik. Gitu. Nah, itu salah satu kelemahannya Anies hari ini. Melenggang sebagai DKI 1, Anies Baswedan tentu mendapatkan perhatian. Pro dan kontra bermunculan dengan adanya isu politik identitas. Saat memimpin Jakarta, sejumlah kegaduhan di media sosial pun kerap terjadi, terutama atas kebijakan dan janji kampanye Anies yang tak kunjung dilakukan dengan baik. Adanya hiruk-pikuk tersebut justru membuat Anies kian populer. Meski bukan kader partai politik, namun siapapun bisa dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden melalui mekanisme usulan partai. Hal itu diatur dalam Pasal 1 Ayat 4, Pasal 8,
Pasal 9, dan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, melihat dari elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan, tentunya partai politik menangkap adanya potensi Anies bertarung di Pilpres. Sebut saja PKS dan Nasdem yang sudah memberikan kode dukungan pada Anies untuk maju di Pilpres 2024. Meski demikian, publik harus menunggu deklarasi resmi dari parpol tersebut. Jadi gini, landscape politik 2024 hari ini itu menarik. Kenapa? Karena 2 tahun sebelum pemilu, undecided voters, pemilih yang belum menentukan pilihan, itu sudah di bawah 20%. Artinya sebetulnya pemilih Indonesia terkait dengan pemilihan presiden 2020 itu sudah terkristal. Jadi kalau ditanya kapan nih Pilpres 2024 dimulai, udah hampir setahun ini sudah dimulai. Kenapa? Karena itu ditandai dengan undecided voters yang cukup rendah. Saya dengar sih, kayaknya dengar tahu. Oh, kalau itu dengar. Kalau dengar sih sering, cuman kepastiannya kan itu rahasia dia pribadi. Namanya pro kontra mah banyak aja sih, Bang. Pendapat saya, menurut saya sih itu biasa lah, Bang, pro kontra mah ya. Ya udah paling gitu aja sih. Kalau saya sih kurang terlalu perhatiin ya, cuman kayaknya kalau untuk Anies kayaknya untuk saya sih baik-baik aja dah. Ada yang menyebut, dengan lengsernya Anies Baswedan dari kursi DKI 1, pertanda sebenarnya Pilpres 2024 sudah dimulai. Banyak pengamat yang memprediksi Anies akan ikut dalam kemeriahan pemilihan presiden nanti. Tapi secara pribadi, saya menilai bahwa lengsernya Anies malah justru akan membuat dia lebih leluasa untuk bisa berkampanye ya, sebagai calon presiden, salah satu calon presiden yang potensial dibandingkan dengan pesaingnya. Elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan pasti dilirik sejumlah partai secara kasat mata. Pertarungan Pilpres 2024 setidaknya akan memunculkan 3 nama: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Meski sebenarnya dalam politik serba ada kemungkinan lain, elektabilitas dan popularitas Anies tersebut tentunya menjadikan Anies memiliki posisi tawar terhadap partai-partai yang akan mengusungnya. Namun dengan adanya anggapan Anies menjalani politik identitas dalam Pilgub DKI Jakarta lalu, boleh jadi merupakan pertimbangan lain dari parpol lain yang mungkin saja berpotensi menjagalnya. Daya tawar menurut saya tidak bisa dihitung, karena posisi hari ini sebetulnya partai politik itu kan sebetulnya bukan mencari tawar-menawar, kalau partai politik ya. Tapi dia mencari daya tarik. Nah itu. Jadi bukan daya tawar-menawar menurut saya, tapi daya tarik. Anies memiliki daya tarik. Memang, masih ada kurang dari 2 tahun sebelum Pilpres dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024 tersebut dimulai. Apa yang ditampilkan lembaga survei bisa saja berubah seiring dengan strategi yang dilancarkan partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Boleh jadi, kemudian muncul nama lain yang diusung parpol di luar 3 besar nama yang kerap muncul. Mungkin saja Satria Piningit itu akan muncul di masa injury times. Who knows? Memang, belum ada partai politik yang mendeklarasikan Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Semua pihak masih menunggu perkembangan peta politik di tanah air. Dengan Anies tak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies memiliki kesempatan untuk melakukan strategi politik tertentu dengan calon partai politik yang bakal mengusungnya. Pergerakan politik Anies tersebut tentu saja akan menjadi perhatian partai politik lainnya untuk melihat kemana arah Anies maju sebagai capres di Pilpres 2024. Jika sudah demikian, bukannya sebenarnya Pilpres 2024 sudah dimulai? Justru dengan kemudian setelah selesainya masa jabatannya sebagai gubernur DKI, menurut saya dia akan sangat leluasa. Prediksi saya dia akan sangat masif sekali ya di Oktober atau November setidaknya
itu untuk bisa menaikkan elektabilitasnya dia gitu. Terutama di porsi-porsi pemilih yang tidak puas terhadap Jokowi.